Halo, pecinta audio se-Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, dulur, pada kesempatan kali ini, saya mau mereview sebuah power produk JK Akustik tipe JAP21 Plus. Ini power kelas H, H3 ya. Power paling handal dan paling herk di kelasnya ya. Dengan harga kurang dari 15 juta untuk saat ini. Untuk info lebih lanjut bisa nanti bisa hubungi di admin di 081-754-71523. Ini nanti kita akan review dan nanti kita akan buka tutupnya dan nanti kita akan ukur tegangan power supply-nya ya, dulur. Pokoknya kita nanti dibuka dan dilihat isi rangkaiannya kayak apa. Sebelum video ini saya lanjutkan, jangan lupa dukung channel Sukanada Audio dengan cara subscribe. Subscribe dulu, karena subscribe itu gratis, gratis-tis. Dan biar nggak ketinggalan konten yang menarik dari Sukanada Audio tentang dunia sound system ya. Oke, langsung kita baca spesifikasinya dulu. Sini, ya. Ini power berkualitas, power jawara, power handal, power badak. Ini ya, tipe JAP21 Plus, ini kelas H, H3. Di 8 ohmnya, 2150 watt, kali 2. Di 4 ohmnya, 3850 watt, di 2 ohmnya, 6300 watt. Ini sangat mantap dan daya yang tertera di user ini udah akurat dulu. Dijamin akurat. Karena dari brand atau mereknya juga sudah sangat terkenal, sangat berwibawa ya merek brand. Oke. Dan kita akan buka tutupnya untuk melihat isi rangkaiannya. Jangan di-skip, ikuti terus ya dulur. Oke, kita langsung buka tutupnya ya. Ini masih tersegel. Ini barang baru dulur. Hanya di-review saja. Dan setelah direview kita segel lagi lur, kita punya segelnya dulur, pokoknya aman. Pokoknya pecinta kelas H wajib punya power ini dulur. Kelas H horek. Bodinya sangat panjang ini dulur. Nanti kita ukur pakai meteran dulur. Ini beratnya 45-an kilo ini. Oh iya sih. Segelnya dulu kita buka ya, nanti bolongan lagi ya. Lu rakyat tak ibaratnya. Sip. Yes. Pecah perawan. Oke, okay. Bismillahirrahmanirrahim. Pijat. Tebal nih tutupnya. Wow, trafonnya dulur. Gede tenan lemu. Nek gon XNX yo BB apa BBW apa ya? Jadi yo, sing lemu-lemu ya lur. Wah, malah ngaco iki. Gila-gila, gede tenan trafonnya. Oke. Okay. Untuk trafo kita nantikan dulu. Kita ke final ya dulur. Ngeri. Kelas H selama saya berjualan di dunia sound system ya, kelas H yang menggunakan transistor MJL baru ini lur di JK Akustik tipe JAP21 Plus. Nah, ini menggunakan final MJL original atau kualitas bagus, tipenya 21193 dengan pasangannya 21194. Ngeri dulur. Ini power kelas H kelas Sultan dan bertenaga badak. Kualitasnya dijamin bagus, trafonnya gendut, makanya abu tenan lur. Power berat lur. Kita hitung mas, kita hitung yang ada yang apa final yang di seri sama resistor ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 13 set final. Dan ini untuk tracking MOSFET-nya. Ini menggunakan K60N30.
ya, ada berapa ini? Satu. Untuk harga saat ini kurang dari 15 juta dulur. Dan ini ada sensor suhu untuk menggerakkan kipas untuk atau untuk mengatur kipas dengan kecepatan rendah sama tinggi ya. Dan untuk kipasnya ini ada 4. Jadi ini sistemnya sudah sempurna hisap buang. Sistem pendinginnya sudah hisap buang. Untuk jumlah elko-nya ini ada 12 dulur. Ya, 3 kali 4 itu masih 12 ketemunya. Dan untuk speknya ini ini menggunakan apa ini, merek SKU apa SKY? SKY ya, SKY 22.000 untuk tegang voltasenya nih 85 volt. Seri paralel. Pokoknya pecinta clarity bagus ya, ini dulur kelas H, horek. Finalnya menggunakan MGL, kualitas bagus. Trafone gede banget lur. Sekarang kita akan ukur untuk bodinya lur. Bodinya panjangnya berapa ini? Sebentar tak ambilkan meteran. Oke dulur, kita ukur ya bodi utuhnya dari sini. Ini lur. Jadi panjang bodi fullnya ini 64 cm lur. 64 cm. Untuk tinggi tetap 3U standar ya dulur. Kita ukur nih lur. Ya ini. Lebarnya trafo ini 21,5 ya. 21,5 cm tibone. Tingginya berapa ini lur? Duh, tenang nih lur. Dan ini dijamin tembaga lur. Tingginya 12 cm. Ngeri nih lur. Kelas H. Trafo ini gede. Gila ini. Ngeri ya. Ngeri lur. Kolongane mlebu ding. Sandas kuwe anu trafone, ngeri ya. Dan ini dulur sudah dilengkapi dengan sistem soft start ya. Nah, ini soft startnya seperti ini. Oke dulur, kita lanjut. Kita nyalakan. Oh iya, dari belakang dulur. Untuk panel belakangnya belum kita review. Nih, tampilan panel belakangnya. Sensitivity 0,77 volt dan 1 volt, 1,5 volt. Present mode, breed, paralel stereo ya. Ini ada LED breed mode. Jika di breed ini nanti LED-nya nyala. Dan ada filternya juga per channel ya. 30 Hz, high pass filter, dan low pass filternya. Mantap. Ada apa ini? Ada limiternya juga, on off limiter dan on off grounding. Kabelnya ya bagus dulur. Oke, kita nyalakan dulur. Langsung berat ya. Ya. Oke. Sudah nyala. Kita ukur tegangan 200 volt ya. Batas saya bilang. Mana CT? Ini ya. CT kita tancapkan di output speaker aja. Oke. Dan kita ini pin positif. Bismillah. Ya. Ini untuk high voltnya terbaca 190 volt ya. 198 volt. Bener ya? Ini high voltnya. Ini saya ukur untuk multi pen hitam ini ke CT ya, ke CT-nya atau ground. Dan high voltage terbaca itu 198 volt tadi. Kita coba ke medium voltage-nya. Medium voltage-nya ada di 131 volt. Ternyata bisa ukur lur, bisa kita rogoh. Dan untuk low voltage-nya berapa ini? Bismillah. Low voltnya 65 volt. Ya, low voltnya 65 volt. Ini 3 step. Mantap, dulur. Oke, kita coba suaranya, dulur. Kayak apa? Dan untuk power ini sudah
Anti konslet artinya sistem anti konsletnya dia sistem mounting dulu. Sistem mounting. Oke, kita hanya menggunakan aksesoris equalizer ya, MG215. Untuk channel amidnya ini kita flat di boosting di 10 kilo aja sedikit. Sama output subwoofernya menggunakan ini ya. Ini output subwoofer juga. Oke, kita tes. Kita cek musik jadul ya lur, biar gak bosen. Klasa ini klarinya bagus lur. Pokoknya pecinta Klasa wajib punya power jackstick jam 21 plus. Kualitas dijamin bagus, perapunya dijamin tembaga 100% murni dulur. Tadi apa musik reggae sudah, jatilan sudah, kita sedikit lagi cek sound musik dangdut ya sebentar dulur. Sabar dulur. You.
Oke dulur, itu tadi dari pertama ya, sedikit review dan pengukuran voltase, power supply-nya, power JK, JAB 21 plus ya. Ini kelas H, sekali lagi ini power kelas H3, sangat rekomen, dan untuk harga saat ini di bawah 15 juta ya. Untuk harga pasti bisa hubungi di ini 081-754-1523 dulur. Untuk pecinta kelas H pokoknya, yang suka clarity, untuk subwoofer yang sangat angler, ini powernya dulur. Finalnya MCL, trafonya dijamin tembaga murni. Dan maaf, pengetesannya tidak bisa kita geber karena waktunya menjelang maghrib ya saat ini. Nanti bisa didengarkan menggunakan headset, bisa lebih terbaca ya. Kira-kiranya kalau soundman pasti sudah bisa merasakan kemampuan power ini ya. Oke. Jangan lupa dukung channel Sukanada dengan subscribe, like, dan komen ya dulur. Biar gak ketinggalan konten-konten yang menarik tentang dunia sound system. Kita stok powernya banyak. Nanti kita review semua satu per satu ya. Pokoknya gak ada habisnya di toko saya. Banyak powernya ya. Oke. Salam sehobi soundman Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.